Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Alangarasi. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Esprit seri 109492. Ya, ini tinggal satu varian warna dan satu model aja ya. Ini untuk jam tangan Esprit. Bentuknya kecil sih, ini buat cewek, dengan kaca mineral stainless. Ini juga stainless ya. Jadi di bagian strapnya tuh ada motif hexagon gini. Jadi, nah ada kayak lancip gitu. Terus ini bagian strapnya, kayak gini, ada tulisan Esprit juga. Ini juga sama, ada gambar apa, bentuknya juga sama, stainless full. Terus di bagian belakangnya ada tulisan all stainless steel. Kemudian baterai resistnya 3 ATM, assembling in China. Jadi ini jam tangannya dirakit di China. Dan ini simpel banget, gak ada tangganya juga. Buat settingnya juga kalian tinggal tarik pull aja, setelahnya diputar ke bawah kayak gini. Kayak gitu aja. Tuh ya, ini beneran kecil loh. Diameternya jam tangan ini berdiameter 2,8 ya, dengan ketebalan jam ada di 0,8. Gitu. Ini strapnya kalau kalian mau ganti rada susah juga. Jadi kalian harus cari strapnya yang bolongnya tengah kayak gini. Dan ini pun gimana ya, jelek kalau misalnya mau diganti. Bisa nanti kalau kalian mau ganti yang pakai kulit, bisa banget cari aja yang size nya segini ya. Size nya segini nanti bisa banget diganti pakai strap kulit. Ini gak ada detiknya ya. Nih ada logo Esprit juga tuh di bagian belakangnya. Esprit itu merupakan salah satu merek fashion ya. Jadi kalau kalian gak tahu merek Esprit itu salah satu merek fashion gitu nih. Ini buat cewek. Dan ini tuh melengkung gini, jadi gak bisa ditekuk. Memang simpel gitu sih. Simpel banget sih kalau menurut saya jam tangan ini. Nih, untuk garansi jam tangan ini nanti digaransinya 1 tahun. Dan untuk kelengkapannya kalian bakal dapat box kayak gini. Nih, boxnya itu cakep banget. Di dalam boxnya kalian bakal nemu kartu garansi kayak gini ya. Ini kartu garansinya. Nih, ini kartu garansinya ya. Kartu garansinya 1 tahun. Terus di dalam boxnya itu ada manual book juga nih. Nih, tentang garansi. Oh, garansinya 2 tahun dong. Nih, garansinya 2 tahun. Tak pikir 1 tahun, ternyata 2 tahun. Nih, ada bantalnya juga sama seri kecilnya. Dan boxnya itu bisa dipakai buat naruh handphone nih kayak gini. Jadi ini tuh bisa dipakai buat stand handphone gitu ya. Jadi dimasukin ke sini gitu. Cakep. Multifungsi banget. Jadi selain bisa buat box jam tangan, boxnya juga kecil dan keren gini, dia bisa buat naruh handphone juga. Cakep ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, gimana caranya? Gampang banget. Nanti tinggal WA aja di 0838-6565 8989 atau ke Instagram @alangarajisolo. Marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.